Setelah resmi dilantik sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Makassar yang baru, Bahyudin bersama jajaran Dinas Kominfo melakukan kunjungan silaturahmi ke media Fajar TV Kamis 20 Januari 2022. Kunjungan ini disambut oleh Direktur Utama Fajar TV, Karim Alwihamu, Direktur Fajar TV, Muhammad Yusuf Aer, dan karyawan Fajar TV. Dalam pertemuan yang berlangsung santai ini, Kadis Kominfo Mahyudin menyampaikan harapannya untuk dapat bersinergi dengan media Fajar TV. Karena media memiliki peran yang strategis untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dengan jangkauan yang tercepat, terutama dalam mensosialisasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Pertama, kami selaku pejabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang baru, sudah sepantasnya kami keliling ke teman-teman para media. Pada hari ini kami keliling ke Fajar TV, tujuannya untuk membangun sinergitas bersama dalam memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Dan juga dengan adanya sinergitas ini, ke depan kerjasama dalam hal mensosialisasikan program-program pemerintah Kota Makassar itu mungkin bisa lebih baik ke depan. Dinas Kominfo pun berharap dengan kerjasama media akan dicapai akselerasi informasi yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk Kota Makassar, terutama dalam hal penyebaran informasi. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.